Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamat merayakan hari takbiran. Akhirnya hari ini kita masuk di hari kemenangan. Tepuk tangan. Semua penonton entertainment Yami di rumah. Terima kasih. Oke, jumpa lagi sama gue dulu dalam acara Masak. Apa tuh? Masak Santun. Ya. Hari ini kita bertakbiran akan masak seru-seruan ya, karena kita akan masak ayam Ghost Pepper. Oke, langsung aja ya. Seperti biasa kita akan masak simple. Langsung aja. Gas. Oke, kembali lagi bersama saya Dul. Pasti akan bertanya-tanya kok kenapa rambutnya enggak dikuncir, kok kenapa rambutnya digerai, kok kenapa rambutnya ini itu dan ini itu. Kenapa tuh, Bang? Sabar. Tapi aman, pokoknya sudah aman. Jadi terkendali lah ya. Siapa? Kita masaknya juga udah pakai hand glove jadi bersih. Oke? Okay? Nah, karena kita bakal masak ayam ghost pepper, jadi yang pertama adalah kita gunakan ayam paha. Ya kan sayap. Jadi bebas ayamnya mau apa aja kalau gua pakai sayap ayamnya. Nah, langsung aja kita marinasi. Kita akan pakai susu. Okay. Ini dia susunya. Susunya susu apa? Susu sapi. Nah, ini dia kita masukin susunya. 1, 2, 3. Nah. Nah, setelah susunya kita bakal masukin lada. Lada. Seperti nah, kata. Abis itu kita masukin garam. Garamnya secukupnya aja. Tapi kalau mau semuanya bebas. Nah, ritual garamnya bang, ritual, Bang. Ritual seperti biasa, garam ini jangan ditabur di ayam, tapi di sini silakan tabur aja. Monggo. Biar bebas. Nah, juga kita ada kaldu. Kaldu harus penting ya. Nah, ini juga jangan kita tabur di tempatnya aja, jadi kita boleh tabur di belakang. Nah, biar rasanya juga nikmat. Jangan lupa buat kalian yang di rumah pasti lagi ngadain acara di malam takbiran ini, masak ayam ikut kita dengan cara download Yami app, resepnya banyak. Nah, ini dia kita ada bubuk bawang putih. Oke. Langsung aja kita tabur. Bubuk bawang putih ini gak sembarangan bubuk. Sini kalau udah di sini juga kalian kalau masak ngantuk bisa bubuk. Bubuk. Ya ampun, Bang. Oke, langsung aja kita aduk-aduk karena gue pakai hand glove jadi aman ya. Kita aduk-aduk. Okay. Kayak gini. Nah, kita aduk-aduk biar dia meresap sampai ini bisa kita diamkan selama 5 sampai 10, okay. 15 menit juga boleh karena biar enak rasanya, biar menyerap. Oke. Okay. Setelah ini kita bakal buat yang namanya sausnya. Sate. Nah, ini kita aduk-aduk dulu. Nanti kita rasakan kenikmatannya. Oke? Oke. Kalian semua selamat takbiran di rumah. Dadah. Oke, kembali lagi bersama saya. Okay. Selamat takbiran. Ahoy. Oke, sip. Mantap. Kita udah siapin yang namanya susu. Oke. Nah, ini dia. Langsung aja kita bikin sausnya ini. Gue bakal taruh dulu susunya. Ini gue nyalain dulu ya, guys. Okay. Susunya kita rebus dulu. Jangan semuanya, Bang, ya? Jangan semuanya. Ini karena ada 500, jadi gue pakai 400. Gue sisain 100 aja. Okay. 100 mili. Nah, dikit lagi. Nah, ini cukup segini. 100. Nah. Habis itu gue bakal taruh si keju. Kejunya. Nah, setelah kejunya gue taruh, kita bakal aduk-aduk dulu. Oke. Setelah kita aduk-aduk, nah, udah enak. Baru di sini kita tambahin, masih ada, kita udah siapin yang namanya kuning telur. Nah, kuning telur ini gue pakai dua kuning telurnya gue masukin susu yang sisa tadi, ya kan? Sisa. Okay. Yang sisa yang tadi. Setelah itu gue masukin si bubuk inian keju. Keju. Oh, bubuk keju. Nih, sama terakhir gue masukin si maizena. Biar kental.
kental ya bang ya. Yoi. Nah setelah itu ini gue diemin dulu ya guys. Ini gue diemin dulu. Setelah gue diemin, ini gue bakal aduk yang si telurnya. Baru setelah gue aduk-aduk, ini baru gue campurin ke yang tadi ada susu sama kejunya. Sepertinya udah merata nih ya. Oke. Langsung aja kita campurin ya. Di dalam yang tadi udah kita masukin susu sama keju. Nah, kita aduk-aduk. Nah, setelah kita aduk-aduk, nanti udah berasa matengnya, udah enak, ya kan? Baru kita bikin tepungnya. Di sini udah kita siapin tepung, terus telur sama si ghost peppernya ini. Nah, jadi nanti dari kering basah ke kering lagi. Oke? Okay? Oke. Okay. Jadi jangan kemana-mana, tungguin aja kita. Oke, kita kembali lagi. Nah, ini dia tadi kita udah buat sausnya hingga mengental ya. Jangan okay. lupa. Nah, ini yang tadi ayam udah kita marinasi. Sepertinya udah cukup, ya kan? Udah berasa. Nah, ini saatnya kita balurin tepung serbaguna. Langsung aja kita masukin ya. Oke. Kita coba dulu. Nah, ini dia ke tepung serbaguna. Nah, kita balurin ke tepung serbaguna. Nah, setelah ke tepung serbaguna, kita masukkan ke dalam telur. Telur satu dulu ya, kita coba ya. Setelah masukkan ke dalam telur, baru kita masukkan ke ghost pepper. Ghost peppernya. Nah, ini paling seru nih. Nah, ayamnya akan menjadi warna hitam. Gokil. Deng. Kurang jadi. Oreo enggak tuh. Ini ghost pepper nih. Nah, ini dia yang udah jadinya. Oke, kita taruh ya. Satu dan lagi kita kasih lagi tepung serbaguna, telur. Iya kan? Habis itu kita balurin yang namanya ghost pepper. Nah, ini dia jadi lagi. Wah, aja. Terus kita ini yang terakhir ya. Nanti yang ini kita buat di belakang aja ya. Oke, ini satu. Telur. Habis itu kita masukin ke sini. Ghost pepper. Nah, simpel kan? Simpel sekali. Habis itu langsung kita goreng. Udah. Kita rayakan takbiran ini. Oke, kita rayakan hari kemenangan ini deh. Udah deh, selesai. Jadi. Yummy. Oke, jangan kemana-mana. Kita buat dulu di belakang. Nanti setelah itu kita goreng langsung semuanya. Oke? Oke, kita kembali lagi di tahap sebelum akhir ya. Kita akan menggoreng-goreng. Ini dia hasilnya yang sudah tadi kita bikin. Ayam ghost pepper. Gokil. Hitamnya mengerikan ya. Kenapa harus kayak di malam takbiran ini ayamnya memang tidak mencerminkan malam takbiran ya. Tapi kita yang penting makannya kebersamaan. Soalnya ini banyak banget nih di sini nih orang-orangnya. Jadi kita bakal nyobain. Itu adalah filosofi dari orang gob. Oke, langsung aja. Sepertinya minyaknya udah panas. Langsung aja kita masak. Masak. Ini dia. Masak. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Wih, kita masukin satu-satu ya. Jangan terburu-buru. Wow. Kita main santai aja. Sambil nunggu inian apa? Matangnya merata. Nanti kita kasih tahu hasilnya gimana. Oke? Oke. Jadah. Oke, kita kembali lagi tahap akhir itu. Belum sih. Ya, karena kita mau ngecek dulu ini udah matang apa belum karena nggak ada bedanya karena ini hitam semua. Oke. Ini dia kurang lebihnya, guys. Kita lihat dulu di kamera. Widih, kita putar-putar. Gokil. Mantap. Mantap. Kita angkat ya. Boleh. Ini udah dalamnya udah mulai kecoklatan jadi udah bisa kita angkat langsung aja. Wis. Padahal kita nggak tahu nih ya antara gosong atau tidak, tapi ini udah cukup karena dalamnya udah coklat. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Cakep. Oke. Langsung aja kita plating, habis itu kita langsung panggil bintang tamu dan kita cobain. Kita udah di tahap akhir itu tahap apa? PC. Selamat takbiran. Selamat lebaran semua. Selamat berlebaran. Selamat
selamat berlebaran Jose. Selamat berlebaran. Selamat berlebaran. Ya. Mantap, 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 mantap. Nah, ini ada di samping saya. Ini adalah yang dia habis cobain langsung pulang kampung. Makanya dia langsung bawa tas. Tapi kalian belum kenal, langsung aja kita perkenalan. Siap dia? Langsung saja. Halo. Halo. Namaku Jose. Iya, hoi. Jose dari mana? Tadi kayak ya, enggak asik ya. Takut sih. Kureng, kureng ya. Iya dari atas lah pokoknya. Dari atas lah ya, Kakak Jose. Ya. Ini Kakak Jose kalau takbiran kemana Kakak Jose? Muter-muter mana? Lah serius beneran. Oke, mantap Kakak Jose. Asik banget enggak gue? Kak Jose udah pernah nonton Masan belum? Pernah dong. Yang mana? Pernah nonton. Wah, yang ini. Pastinya ada iklannya sih. Iya. Yang apa? Yang ada chef gilanya. Favorit aku banget. Yang nyari aman di warung ayam kemarin. Oke, Jose. Hari ini masaknya ayam hitam. Oh. Karena kita dibalut dengan ini, ghost pepper. Wah, Jose suka pedas enggak? Enggak suka sih. Serius? Iya. Ya, terus gimana dong? Ini harus nyobain masalahnya Jose. Tapi pasti akan aku. Oke. Langsung aja kita makan gimana? Ayo. Oke, siap. Yuk, kita sikat. Seperti apakah dia? Yuk, 1, 2, 3. Nah, tadi gue udah nyobain. Kalau dari gue, wow, rasanya amazing ya. Kalau dipikir-pikir. Tapi kan ini gue pakai yang level 1000, paling sejuta. Tinggi ya, sejuta ya. Tapi kok nggak ada pedes-pedes ya? Lu bener gak? Aku ya. Yang gak suka pedas aja bilang gak pedas. Iya gak pedas ya? Dan lebih ke berasa si ghost peppernya, jadi kepadatan ghost peppernya dibanding ayamnya ya. Jadi menurut Jose gimana rasanya seluruhan? Enak. Kakak tapi Jose. Ini enak banget kok. Enak banget. Nah buat kalian semua yang mau ikutin masak kayak gini langsung aja download Yami App karena ada di Yami App. Nah kalau makanannya enak jangan lupa Kak Jose bilang kayak gini, ngikutin. Set dah, santuy. Sikat Kak Jose. Santuy. Yeay. Kak Jose terima kasih banyak ya. Udah nyobain, udah hadir di Masans. Udah bisa, ya begitulah kurang lebihnya ya. Kita jumpa lagi di masak-masak lainnya. Di kita mau ngucapin ya berdua ya. Oh, iya. Buat semuanya, selamat lebaran buat semuanya. Happy terima kasih, kita jumpa lagi di masak-masak lainnya di Malaga, bukan di Masans. Apa tuh? Masak.